Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya Gareng TV. Sekarang kita meng-unboxing Vivo Y33S ya bro. Ini harga second, saya beli dengan Rp2.300.000 ya. Ini bro, kita unboxing ya bro. Kita unboxing aja bro. Apakah barangnya mulus? Ini ya, harga barunya di counter sekitar 3.300.000-an ya bro. Mungkin kalau di marketplace nya harga barunya sekitar 3 juta ya bro, 3 juta sekian lah bro. Nah, unboxing bro. Ini harga second ya bro, mudah-mudahan dapat yang mulus ya bro. Katanya ini sisi grade A. Nah, unboxingnya, ini unboxing bisa 1 menit 2 menit ya bro. Waladalah, kameranya jatuh ya bro. Ini ya bro, ini ya bro. Ini bro speknya bro ya. Ini warnanya mirror black. Ya bro. Mirror black terus. Ini speknya 50 megapiksel main kamera. Baterainya 5000 mAh, 18 fast charge. Terus 1080p ultra clear display ya bro. Unboxing aja bro. Loh, ini kameranya bro ya. Ini bro kelengkapannya bro ya. Ini HP-nya. Ini kelengkapannya bro ya. Ada kabel data yang sudah tipe C ya bro, tipe C. Itu bro ya, tipe C. Terus ini chargernya kita dikasih fast charge 33 watt ya bro. Ini yang aslinya ya kemarin. Perasaan ini. Oh iya ya. Tah bingung ya bro. Kemarin saya dapatnya cuma 18 watt ya. Ini kan pas charging 18 watt ya bro. Sedangkan kita dikasih 33 wattnya bro ya. Nih. Nah bro. Tuh. Nah ini ya bro ya. Nih. Ah bro ya, 13 watt, 18 watt. Ini kalau nggak salah ini fast charging punya Vivo V, seri V ya bro, bukan seri Y. Seri Y yang merek yang 18 charger. Terus nggak ada lagi bro ya. Ini buku garansinya bro. Buku garansi. Kita lihat buku garansinya bro ya. Terus ini nota pembeliannya bro. Nota pembeliannya di kisaran Rp3.359.000 bro ya. Tanggal 13/1/2022. Ini buku petunjuknya. Ini silikon case nya kita masih dapat ya bro, silikon case nya ini ada buildingnya bro ya, dari M3 Vivo Y33S. Apa masih ada nih bro? Kartunya masih ada apa enggak ya? Kita cek. Kita cek bro kartunya bro. Oh masih ada bro, kartunya masih ada bro ya.
time tree nya nanti kita aktifkan ya. Ini paket buildingnya ya, 3 GB bonus kuota, freedom sekian sekian. Kita singkirkan bro. Kita lihat HP-nya ya bro ya. Ini unit HP-nya bro. Kondisinya grade A ya bro, grade A katanya mulus ya bro. Ini kita cek untuk backdoornya lumayan mulus ya bro, ada sedikit gores pemakaian lah. Ya bro, 50 megapiksel. Sini ada kamera depannya, ini ada speaker, lubang charger tipe C, ada audio jack, terus ada lubang speaker lagi ya bro di bawahnya. Ini fingerprintnya bro, sama tombol on off. Ini tombol volume up down. Ini kamera belakangnya 50 megapiksel, ada triple kamera ya bro, 1 berbanding 1,8 sampai 2,4 aperture ya bro. Untuk anu lumayan mulus ya bro. Kita aktifkan bro. Kita aktifkan ya bro, bentar. Ini bro tampilannya bro ya, tampilannya kita cek ya bro. Kita cek spesifikasinya ya bro ya. Ini RAM-nya, penyimpanannya 24,42 GB ya bro, sisanya bro ya. Totalnya 128. Kita lihat tentang, nah ini ya bro, RAM-nya 8 GB tambah 4 GB ya bro. Kita tes kameranya bro, kamera 50 megapiksel. Kamera 50 megapikselnya bro, mode kameranya yang standar lah bro ya, ada HDR. Shutter speednya lumayan kencang ya bro. Ini bro hasilnya bro, hasilnya tajam ya bro. Ya sekian dulu ya unboxing HP second kali ini ya bro, yaitu dari brand Vivo, Vivo Y33S ya bro. Ini harganya 2.300.000-an ya bro. Ini harga second ya bro saya dapatkan yang grade A nya. Bagi yang like, bagi yang suka di sub, di like aja, dan nggak suka di unlike saja. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.